Pemirsa pulang merantau dari Bali lantaran belum menemukan pekerjaan, seorang bapak miskin kedapatan mengutil barang di sebuah toko sembako. Ya, pelaku tertangkap tangan pemilik dan hampir diamuk masa. BH, pria baya ini tertangkap basah saat mengutil minyak goreng di toko sembako Pasar Manggisan Tanggul. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku dengan memukul korban. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. Tak disangka, pelaku tergolong orang miskin dan memiliki keluarga yang tiap hari butuh makan. Kasus pencurian ini akhirnya diselesaikan secara damai. Pemilik toko telah memaafkan dan tidak melanjutkan ke ranah hukum. Karena dilihat dari nilai barang, yang diambil juga tidak seberapa. Serta selain itu pula, kami juga mengecek langsung bersama dari pihak Polsek dan juga RT/RW. Kondisi si pelaku ini memang kondisinya tidak punya. Usai terjadi kesepakatan damai, polisi dari sektor Tanggul juga memberikan 2 paket sembako kepada pelaku pria parubaya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ayus, melaporkan.